Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama vlog saya. Hari ini saya berada di kandangnya Mak Sum, teman-teman. Ini ada di belakang rumahnya, teman-teman. Di belakang kandangnya. Ini di belakangnya rumahnya Mak Sum ini ada kandang, teman-teman. Kandang kambing. Putih ya, teman-teman. Oke teman-teman, apabila kalian suka dengan video saya, minta dukungannya ya teman-teman dengan cara di subscribe. Pencet tombol loncengnya agar bisa mengikuti notifikasi saya atau video-video saya yang baru gitu loh teman-teman. Tentu saja like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media-media kalian. Ke Instagram, VP, Twitter, Messenger, atau WA. Gitu teman-teman. Saksikan teman-teman. Kambingnya banyak. Ini sebelahnya ya teman-teman. Ini teman-teman pisangnya mau diangkut dalam mobil teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ngangkut pisangnya sama ini teman-teman, sama sepeda motor. Ini namanya sepeda motor goprak, ini namanya kalau orang kampung.
Ini. Yang sebelahnya taruh sini, teman-teman. Yang sebelahnya taruh sini. Terus di depannya ini juga ada, teman-teman. Ini. Jadi tidak repot. Meskipun 10 corong atau 10 buah gini bisa, teman-teman. Gak kalah sama mobil. Yuk kita lihat di sini, teman-teman. Ini ada pondok. Ada pondok ya. Kita lihat ya. Oh, ini buat tempat kayu bakar, teman-teman, ternyata. Terus sebelahnya ada ini pohon-pohon karet loh, teman-teman, ini. Sebelah rumah ini, teman-teman, bayangkan ya, kalau malam jadi suara krik-krik, suara jangkrik bergerik, teman-teman, lihat, teman-teman. Enak banget ya, rasa sunyi, rasa adem, rasa ayem. Ini pohon karetnya sangat lebat, teman-teman, sangat rimbun. Ya, tidak asing lagi ya kalau orang desa ini memelihara kambing di dekat rumah, teman-teman. Ini lihat kambingnya ya. Kita samperin yuk. Ini kambingnya sedang mati. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang baru. Ini sudah berangkat, teman-teman, mobilnya.